Oke kawan, saya ucapkan salam syukur selalu dan selamat pagi untuk kawanku semua. Saya akan berbagi tip tutorial bagaimana nerapi merpati yang telo ya, yang posisinya telo. Nah ini kita tren ya. Jadi kalau merpati saya telo, untuk menambah ketumbuhannya saya latih. Nanti telonya akan cepat sembuh, asal telonya jangan terlalu parah terus dilatih hilang, nggak pulang. Ini telonya menuju kesembuhan. Jadi saya bawa merpati telo ini dua, yang lainnya ini saya ajari dekat-dekat ya nanti. Jadi ini mulai kita penerbangan dekat-dekat, kita mulai lagi ya. Oke guys, ini saya ngajari merpati saya yang telo ya, yang menuju kesembuhan ya. Jadi merpati telo itu udah sembuh, telo lagi, sembuh lagi, gitu udah biasa ya guys. Penting perawatannya selalu dan kita latih-latih ya. Jangan terlalu jauh guys, yang penting diambil anaknya aja guys ya. Ini kita ajari sini nih, sekitar 25 meter. Wanter guys, jet matic guys. Oh, pulang guys ya. Yang satunya ini jet matic sogol ya. Di kemarin ada komenan, Cak, gimana cara memilih merpati, Cak? Cara memilih merpati begini ya, guys. Pegangannya itu enak banget, terus tulang dadanya ini menjantung gitu lah, guys. Nah, kalau bisa ya burungnya ganteng seperti sogol saya ini, guys. Nah, ya. Kita ajari deket-deket ini, guys. Jadi pertama itu kalau sudah tes-tesan pembelimu nanti seneng guys, pegang tuh wis ngiler guys, burungnya itu dipegang tuh enak banget gitu loh guys ya. Pak ini tak latih sini ya, yang baru ini. Banter sekali guys, yang namanya jet matic guys. Ya sampai notok sana, nanti puter jalan raya notok situ lagi. Ini guys, liku-liku penerbangan ya guys, namanya hobi merpati ya harus semangat, berani soroh, berani panas-panas jalan kaki, setelah itu muter pakai sepeda. Ini saya lakukan bertahun-tahun guys, kalau menjadikan merpati berasa-berasa. Ya lupa guys, harus dinulkan lagi, gak boleh langsung jauh hilang. Jadi ya latih baru lagi. Udah guys, sini aja kawan, jauh-jauh ya, nanti hilang merpati saya.
Kalau hilang rugi saya ya, guys. Kita cari yang telu, guys. Nah, ini merpati saya yang telu. Maaf, guys. Nah, ini yang telu yang kesembuhannya hampir 90%. Telu cermetik saya ini, guys. Pak, kita latih sini. Cepat, guys, cat matic, guys. Wow. Jadi harus kita ajari ya, guys. Kalau sampean nggak ngajari, telonya makin parah. Cat matic hitam, guys. Cepat-cepat, guys, ya. Dia ngelambung, guys. No, atas no. Wow. Nah, turun. Wes, mantap. Cari ya, guys, namanya masih ajaran ya. Wes, cepat-cepat, guys, ini muter. Wih, mantep nih, bre. Oke, guys, tinggal satu ini, yang mana ini? Oh, ini jangan, guys, ini masih deket sana, guys. Keliru tadi, nanti saya hilang ini. Kita menuju ke 15 meter aja, oke. Oke, kita cari ini anaknya pelusur ya. Ini posisinya jawat, kurang panjang dikit. Kita tidak berani agak jauh ya, kita harus kelihatan kiponnya. Ini anaknya pelusur asli ini. Soalnya posisinya jawat, kawan. Oh. Oke. Kita agak jauh dikit, gak berani soalnya ini ada yang masih ajaran penuh, belum pernah saya latih ya. Coba yang ini. Terus sekitar 15 meter aja, jangan jauh-jauh, kawan. Oh. Jet matic hitam. Shoot. Oh. Oke, guys. Tinggal satu ini, guys. Kita mampir di pembukaan pemancingan baru ya. Ini di kolamnya Cak Mugis. Randu Puka. Nah, ini yang punya. Selamat siang, Pak. Jadi dibuka ya, Bos? Iya. Tanggal berapa, Bos? Tanggal 22. Nah, ini tak lab ya, Bos? Siap. Oke. Endi? Iwak endi? Contohe. Dereng pun diculaken. Ini survei, guys. Mancing percobaan biar tahu ini nanti yang mancing hasilnya. Aku sir nang kono, Mus. Nang kono. Nggih, mboten bareng ya iki. Pun mboten enak kali liyane. Iya. Pira, Mus? 110. 100. Gak 110? Mboten 100. Pingin ro bandenge sak pira, Mus? Iki lumayan lek bandenge ya. Tapi tingkat nyari lah. Mandi enggak pancingku?
Nggih, roto bater. Si guys, lihat bentar nih. Suwe ya, Mus. Oh, kalau mulai. Iki kali ini cak, sing jangan dibuka iki. Kanca-kancaku kabeh sing seneng mancing, kamu namus? Iki ya iki. Nah, sing kancaku dorowan, sing seneng mancing, Sabtu malam Minggu, sampai beduk ya mus? Iki. Gak sampai sedino tapi iki, bayarnya 100. Suwe ya mus? Nggih, suwe. Biar 2 menit iki durasine. Tahu tidak nih kita jam 10 kali jam. Suwe mas. Ini ya. Kamu ini biasa. Ini tempat tempatan ya ini. Iya. Sik, tak potongi video. Oh iki cak, iwake cak yo. Kayak iki contohnya iki. Iki disurpe masih iki. Nah, bantengi tumbrune sak mene ya. Bayari 100. Culo mana kan? Oke, Pak. Oke, kawan. Ini terusan tadi ya yang deket ya, Jetmatic hitam. Ini saudaranya banyak yang terjual. Ini yang di saya ini saya latih dari 10 meter pohon saya ya, burungnya masih baru sekali, baru pertama lepas ini. Nah itu markas saya ya, kelihatan ini jaraknya di dekat sekali lah, 15 meter. Oke. Ini Mas Didi, saudaranya tak latih, Mas Yongki. Andes ya, saudaranya ini tak latih. Sampean tahu kalau saya menjadikan ini lagi untuk saudaranya yang dulu udah laku mahal-mahal ya, tes-tesan semua. Ini yang belakang, oh mati baru dekat-dekat. Wow, itu Jetmatic bos. Oke, okay. Thank you.